Di simpang 5 Jalan Poro Semboro dilakukan pembagian takjil oleh PSHT Kecamatan Semboro. Babinsa dan Babin Kamtibmas dilibatkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Takjil yang dibagikan cukup spesial yaitu menu ayam geprek dan air mineral dan aneka minuman dingin. Dana kegiatan sosial tersebut diperoleh dari iuran swadaya para anggota dan siswa PSHT. Pembagian takjil di bulan puasa bertujuan untuk berbagi rezeki dan melatih generasi muda untuk beramal. PSHT Rani Semboro membagikan 600 porsi nasi geprek dan juga makanan dan minuman yang dibeli di pedagang kaki lima. Dana ini adalah dana sukarela dari seluruh warga anggota PSHT. Oh, anggota PSHT dan siswa berapa tuh jumlah Semboro, Pak? Kurang lebih anggota PSHT Rani Semboro 700 anggota. Hampir setiap sore di Simpang 5 Semboro ini memang kerap dijadikan tempat pembagian takjil gratis oleh berbagai komunitas atau organisasi. Dari Semboro, Sugito Jumbar, 1 TV melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala menerima mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains Teknologi dan Industri terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Jadwal pendaftaran gelombang 2 20 Februari sampai 30 Mei 2024. Gelombang 3 31 Mei sampai 21 Agustus 2024. Informasi pendaftaran 0821 4002 3227 atau 0812 5255 4205.